berita artis terbaru hari ini. Sempat digosipkan tidak akur hingga pisah dengan Andre Taulani. Komedian Sule akhirnya buka suara dan beri penjelasan. Baru ini, Sule hadir dalam podcast Denny Sumargo di YouTube dan menjadi bintang tamu. Ia disinggung mengenai kabar berpisah dengan Andre Taulani. Terkait isu tersebut, Sule beri jawaban menohok. Dengan tegas, Sule mengakui jika hubungannya dengan Andre baik-baik saja. Memilih pisah dari Andre Taulani dan jarang tampil bersama, Sule sempat diduga bersiteru karena memilih berkarir sendiri-sendiri. Sule memilih untuk hengkang dari dunia pertelevisian dan memilih fokus dengan channel YouTube dan manajemen artisnya. Sule dan Andre sempat memiliki program talk show bersama. Banyak yang hubungin lu sama Mas Andre ya. Kalau kerja di depan lu mah akrab tapi kalau di belakang gak cocok, beber Denny Sumargo. Emang selamanya kita harus bersama? Jawab Sule. Awal juga kita masing-masing ketemu. Gue sama siapapun selalu menerapkan prinsip dalam hati. Bantu teman. Masih ketemu sama mereka. Komunikasi juga masih. Tegasnya. Bahkan saat disinggung soal teman curhat dan berkeluh kesah usai menyandang status duda, Sule mengaku memilih untuk tidak curhat pada siapapun. Gue gak pernah cerita, gak pernah curhat, gak pernah sih, beber Sule. Tapi diakui oleh Sule, jika ia hanya bisa berkeluh kesah kepada mantan istrinya Lina Jubaedah. Ke almarhum mantan istri dulu terjadi dong, itu kan ngerintis bareng? Tanya ulang Denny Sumargo. Iya dong aku cerita. Aku diginiin, aku digituin, ya sabar dan lain-lain, tegasnya. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.